Organisasi Mahasiswa Ilmu Politik sudah mengarungi tiga jenis kampus. Pertama kampus Salemba, kedua kampus Rawamangun, dan sekarang ini kampus Depok. Selama saya jadi mahasiswa, saya sepenuhnya di Salemba. Karir saya sebagai dosen bermula di Salemba, kemudian ke Rawamangun, dan sekarang anggota pimpinan di Depok. Sebenarnya ada satu renungan pokok, yaitu bahwa masyarakat makin banyak berubah, dan tantangan buat ilmu sosial ilmu politik adalah bagaimana kita tetap pada asas keadilan sosial, tetap taat pada asas kemanusiaan yang adil dan beradab, tetap pada asas kebangsaan, tetap pada asas persatuan, dan tetap pada asas percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, untuk saya yang mengarungi pengalaman sebagai mahasiswa, sebagai dosen, dan sebagai pimpinan, mungkin kesan yang utama adalah bahwa masyarakat berubah dengan sangat cepat. Ada hal-hal yang bisa diantisipasi, ada hal-hal yang tidak bisa diantisipasi. Ada hal-hal yang bisa direkayasa, tapi ada hal-hal yang sama sekali di luar kendali. Yang penting bagi saya, setiap warga FISIP UI, baik ya karyawan, mahasiswa, alumni, dosen, maupun pimpinan, termasuk para guru besarnya, setia pada asas keadilan sosial. Karena tanpa keadilan sosial, seluruh bangsa kita mungkin akan mengalami peruntuhan seperti yang dialami oleh Uni Soviet, oleh Yugoslavia, dan bangsa-bangsa lain yang tak sanggup mengendalikan perubahan-perubahan, tak sanggup mengatasi masalah-masalah dasar yang ada di dalam masyarakat kita. Karena itu, saya mendoakan supaya FISIP UI tetap mengusahakan dan mengupayakan supaya masyarakat kita, sama-sama kita bicarakan masa depannya, juga negara kita. Sama-sama kita bicarakan dengan teman-teman di dalam dan di luar kampus, teman-teman sesama UI, di fakultas lain, di jurusan lain, di kampus Indah Depok ini.